Jumpa lagi dengan saya, Lucy Wahyudi. Saya punya banyak wadah-wadah beling dengan beberapa ukuran. Rangkaian kali ini saya kasih tema itu harapan. Karena apa ya? Saya sudah 4 bulan karena pandemi ini tidak ketemu sahabat-sahabat saya, tidak ketemu murid-murid, tidak ketemu sanak keluarga. Kangen sekali. Maka dari itu, saya berharap seperti teman-teman yang lain juga berharap masa pandemi ini cepat berlalu. Jadi harapan saya itu saya tuangkan ke dalam rangkaian saya hari ini. Saya merasa harapan saya itu adalah sebuah doa yang mudah-mudahan doa kita semua bisa cepat dikabulkan. Jadi saya anggap ini adalah teman-teman kita, ya. Yang akan saya rangkai, saya berimajinasi. Saya kasih daun sufir di beberapa tempat. Ya. Jadi di sini saya anggap bunga-bunga ini adalah sahabat-sahabat yang saya temukan di dalam lingkungan saya sehari-hari. Jadi kita lihat ada yang melihat ke kita dengan tersenyum, ada juga yang menyindir, lihatnya ke samping, nggak mau dia melihat kita. Ini seperti ini dia, lihat kita dong, senyum ke kita dong, gitu kan? Jadi kita atur. Ya, ini adalah sahabat-sahabat saya yang di dalam lingkungan kita. Ada yang selalu cakep, selalu positif, auranya selalu bagus. Saya kasih dia bunganya 2. Tapi ada juga yang saya hanya kasih daun. Saya nggak kasih bunga semua nih. Ya, mungkin ini saya anggap dia ini kurang bersahabat. Ya, nah, ada juga yang saya kosongin di sini, tapi saya kasih air. Saya anggap dia selalu berpikiran auranya negatif. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan orang negatif ya, itu nggak enak ya. Selalu curiga, selalu berprasangka buruk. Jadi kita kasih 1 aja. Karena kalau banyak-banyak ribet, 1 aja udah ribet ya kan? Kita lebih banyak ke yang positif ya, yang tersenyum dengan kita, yang dengan memberi kita ide, memberi kita semangat di situ ya. Nah, lalu saya akan kasih, karena ini suatu khayalan buat saya, itu suatu doa, saya kasih di sini awan-awan, seperti awan-awan di sini. Semoga doa kita cepat terkabul. Saya teringat dengan ibu saya ya. Ibu saya bilang, jenis itu akan ketemu jenis. Jadi, kalau kita berbuat manis, nanti kita akan ketemu orangnya banyaknya yang manis juga, yang positif juga. Saya pikir-pikir ibu saya benar juga loh. Karena apa? Kalau saya pikir berarti di dalam alam ya, di dalam alam itu, tanaman-tanaman yang membutuhkan sinar matahari kenceng tentu akan bisa ditanam dengan kelompok yang membutuhkan intensitas matahari yang sama. Tapi kalau dicampur, misalnya tanamannya nggak suka matahari, lalu ditanam dicampur dengan yang senang matahari, ya nggak bisa, dia mati. Begitu juga alam di dalam laut. Ikan-ikan misalnya yang membutuhkan kedalamannya sekian, tentu dia akan berkelompok dengan yang kebutuhannya sama, ya. Jadi maka dari itu kita kasih dia 1 aja. Kita lebih banyak ke yang aura positif supaya nanti kita mendapatkan juga orang-orang di lingkungan kita yang lebih banyak positifnya daripada negatifnya, ya. Nah,
Kalau kita lihat ini dari depan, kita lihat, ya, walaupun ini hanya saya tancap-tancap seperti itu aja, tetapi ini saya pakai perasaan. Kita lihat dari samping itu, ya, dia ada yang ke depan, ada yang ngintip ke belakang, ya, jadi dia seperti bergerak, ya, seperti gerakan. Nah, saya akan kasih sedikit, karena ini pengharapan saya akan sedikit kasih glitter-glitter supaya lebih cemerlang. Jadi menandakan pengharapan yang benar-benar, yang serius, mendapat suatu keterangan, mendapat suatu terang, mendapat suatu pencerahan, gitu ya. Sedikit aja, jangan banyak-banyak ya. Jadi nanti kelihatan dari jauh tuh ada kilau-kilaunya sedikit, ya. Harapan kita kan juga harus positif ya. Kita harus berharap dengan semangat, dengan positif, tidak dengan putus asa, ya. Jadi rangkaiannya sangat sederhana sekali. Di sini saya hanya mau sharing aja bahwa dengan merangkai itu kita juga bisa menumpahkan isi hati kita dengan temanya. Makanya hari ini saya bilang suatu harapan, ya. Harapan supaya kita bisa cepat berkumpul kembali, supaya kita bisa saling berbagi, ya. Begitu akan jadi saya tuangkan di dalam rangkaian saya ini. Ya. Kalau teman-teman setuju dengan saya, senang dengan rangkaian saya, silakan share, like, dan subscribe. Terima kasih.